Oke, guys, balik lagi channel gue Kristu, kita channel GSL guys. Sekarang ada requestan nih guys. Ini rada beda nih guys. Ini bukan K-pop sih, jatuhnya K-pop. Cuman ini requestan dari Mila Mila Aisyah 8 nih dari Instagram nih guys. Katanya gue harus react Kuang Drum. Ini gue udah pernah dikasih kirim-kirimin sama videonya. Ini drummer guys ya. Ini gue penasaran, dia juga nge-cover drumnya dari lagu Dio yang I'm Gonna Love You featuring Monstain. Jadi kita lihat aja guys, ini kayak gimana guys ya. Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, ini gue udah buka. Ini dari settingan drumnya dia nggak ada direct mic guys ya. Tapi kalau gue lihat dari kabelnya di atas nih, dia pakai overhead doang nih guys. Gue nggak tahu, ini biasanya ini dia pakai overhead mono, mic-nya gue nggak tahu. Terus dia pakai dua apa enggak? Ini soalnya kan seperti gue bilang, kalau buat nodong drum tuh biasanya ada overhead drum di atas guys. Biasanya dua, tapi nggak ada salah juga mono. Tapi bisa kedengeran dari sound ya, kalau misalkan mono atau nggak stereo. Kita langsung ya guys, ceplok. Oke, ini ngambilnya drumnya suaranya mono nih guys ya, kayaknya satu mic doang, mungkin guys ya. Soalnya suara sentral di tengah. Oke, dia masih main pakai side stick sama hi-hat doang ya. Ini juga setau gue lagu Dio ini kan gak ada drumnya guys ya, lagu yang ini guys ya. Terus dia main ini lumayan tenang aja guys. Dari jari aja guys, ini juga kelihatan nih kayaknya drummer. Ya dia main drum gitu loh ya, pinter loh Chris. Dia juga skinnya masih bawaan pakai drumnya Pearl guys, mereknya guys. Oh, di Siljian. Oke, ini dia. Oke, ruangannya jelas nih nggak terlalu ke treatment guys ya, makanya tadi ada ringing sedikit tuh, king gitu kan. Dan dia ngambilnya juga mic-nya rada jauh ke atas nih guys. Dan dia juga pakai reverb juga di sini guys. Kalian bisa dengar pas dia mukul side stick tuh ada bunyi gema ruangan, which is tuh gemanya juga pakai plugins guys ya, bukan pakai ambience ruangan aslinya guys. Lanjut. Oke. Okay. Tempo yang tight. Ajak ke beat. Aduh kok nggak hang gini guys ya, bentar guys ya, sorry. Ini sebenarnya mainnya asik sih guys ya, dia mainnya tuh main aman. Cuman ini dia hanya bermodalkan ini, sayang sebenarnya kalau misalkan dia bisa taruh direct microphone lagi guys, ini mungkin lebih seru guys ya. On. Oke, okay, nice. Ke floor. Dia juga pakai settingannya juga hanya 4 kit piece guys ya. Kick, tomnya 1, tom 2, floor. Dan dia nggak ada ride karena emang dia nggak penting juga, dia cuma mainnya hi-hat sama si crash. Untuk transisi ya. Oke. Okay. Dibawa kemana lagi? Ini juga gue denger kayaknya dia nodong juga ya, nodong di kicknya juga guys ya. Soalnya bottomnya lumayan berasa kalau misalkan dari atas doang. Tapi ruangan, kalau ruangan kecil masih bisa ke capture juga sih seharusnya. Oke. Okay. Dia main pakai double stroke deh. Gue denger ada metronom ya? Oh enggak deh. Emang dari audionya ya? Dia juga pakai ngeflame tuh ya. Jadi satu pukulan tapi kedengarannya dua. Teretak, telak, telak gitu loh guys. Di sini guys. Nice. Aduh sayang. Sayang banget guys, sebenarnya ini tone-nya mungkin enak guys ya, cuman gak ada mic-nya gitu, DI. Ini mungkin kalau misalnya gue react, gue didengar sama dia,
pas mudah-mudahan sih dikasih direct microphone guys ya. Ini pasti lebih ajib. At least ini di Tom dikasih dynamic microphone mungkin kayak Sennheiser MD 121, KK bisa pakai AKG D112, mungkin sendiri bisa pakai Shure SM57. Ini pasti lebih sabi guys. Masalahnya mainnya enak guys. Nggak berisik, bukan drummer berisik guys. Drummer ngiring dia. Rhythm drummer. Oh dia kayak terlalu banyak ringing dikasih tisu nih guys. Itu kan kayak kayak ini ya, apa kayak kayak lap di sini ya. Kan biasa snare tuh suka ada yang overtone-nya ada tuh guys. Nging-nging di frekuensi-frekuensi di atas 5000, 10000 dan itu mengganggu biasanya guys. Nah, dia akhirnya ditaruh lah nih lap. Biasanya ada orang yang taruh lakban, ada yang taruh apa dompet. Beneran guys, tapi jangan taruh kalung guys. Kebelah dua guys. Oke. Okay. Oh nice. Jadi intinya guys, kalau gue ngeliat dari cara permainan dia, dia asik banget main drumnya tuh, nge-groove, dia dapat dynamicnya dapat guys. Jadi kan ada biasanya drummer yang baru pemula guys, itu mukul snare kecil tapi hi-hatnya gede. Akhirnya dia nggak bisa balance dia punya mixing sendiri pakai tangannya guys. Itu paling penting. Kadang-kadang tuh player, gue sering ketemu drummer-drummer yang ngetek di studio gue juga banyak kayak gitu guys. Jadi kita sebagai sound engineer juga mau mixing, akhirnya tadi banyak bleed guys, banyak bocoran tuh dari overhead guys. Kalau dia mukulnya terlalu keras di hi-hat atau kan di overhead kayak crash, kayak ride, itu akhirnya snare-nya nggak kedengeran guys, karena dia terlalu ini. Nah, sedangkan dia punya teknik itu guys. Oke Mila, semoga bisa menjawab nih request-annya guys. Thank you udah nonton bareng sama gue. Thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, and comment this video juga ya guys. Oke, okay? Ceplok dulu guys, ceplok.